Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putra-Mu serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja demi semakin tegaknya kerajaan-Mu di dunia ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu hari ini, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, ibu dan saudara-saudara Yesus ingin bertemu dengannya karena sedang berada di tengah orang banyak. Tampaknya Yesus tidak tahu kalau dirinya sedang dicari-cari. Itu sebabnya ada orang yang memberitahukan Yesus mengenai kedatangan ibu dan saudara-saudaranya. Di sini Yesus tidak segera menemui mereka, melainkan menunjuk orang-orang di sekitarnya dan mengatakan bahwa ibu dan saudaranya adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Bagaimanakah rasanya seorang ibu ditolak oleh anaknya? Tentulah merasa sakit hati. Demikian pula ketika saudara tidak lagi dianggap sebagai saudara. Betapa kata-kata Yesus bisa diterima sebagai sesuatu yang sangat menyakitkan. Namun, Yesus ingin membuka dan memberikan pemahaman baru mengenai keluarga dalam konteks hidup kerohanian sebagai sama-sama anak-anak Allah. Keluarga bukan sekadar hubungan darah. Keluarga adalah kumpulan orang yang memiliki visi dan misi melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara-saudari terkasih, ketika orang melakukan kehendak Bapa, mereka tidak hanya mewujudkan hubungan mereka dengan Bapa. Mereka harus siap sedia menerima orang lain yang bervisi sama sebagai anggota keluarganya. Hal ini dikatakan oleh Yesus bukan untuk menolak relasi keluarga hubungan darah, tetapi meluaskan pengertian keluarga sejati dalam kekekalan. Dengan demikian, orang-orang yang tidak lagi memiliki keluarga secara fisik dalam hubungan darah dapat memiliki sebuah keluarga di hadapan Allah Bapa. Saudara-saudari terkasih, Yesus memberi harapan bagi orang-orang yang tidak lagi bisa bersama keluarganya, entah karena berbagai alasan dan penyebab. Selain itu, Yesus pun memberikan penekanan makna pada relasi keluarga berdasarkan hubungan darah.
sekalipun telah terjalin oleh hubungan darah, sebuah keluarga harus bersama-sama bertindak, berpikir seturut kehendak Bapa. Pertanyaan yang dapat kita renungkan, bagaimanakah kehidupan keluarga kita? Apakah setiap anggota keluarga mau dan mampu melakukan kehendak Bapa di surga? Siapkah kita menerima orang lain yang melakukan kehendak Bapa yang sama sebagai keluarga kita, keluarganya Allah? Marilah kita mohonkan pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan mewujudkannya. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Penyayang, Engkau berkenan menuntun kami umat-Mu dengan tongkat gembala yang kokoh. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, dan terimalah kami kembali bila kami bertobat dari dosa. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapa Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepada-Mu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapa Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, ibu dan teladan iman, serta Bapa Yosef, mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapa Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.